Jackson Yamaha FG 150 Nippon Gaki. Ya, ini sudah selesai saya kerjakan. Ini saya kerjakannya sedikit ya, cuman saya memang nggak punya waktu belakangan ini. Ya, jadi saya sibuk sekali, saya nggak ngerjain gitar-gitar saya. Ada yang Yamaha CG 102 juga belum kesentuh. Cuman yang ini memang lebih dulu antriannya ya. Yang kemarin kan saya posting dulu yang CG 102. Tapi saya putuskan untuk diniati mengerjakan yang Nippon Gaki ini ya. Seperti ini FG 150 Nippon Gaki. Kondisinya adalah ini sudah refinish menurut dugaan saya. Dan saya sangat yakin dengan dugaan saya ya. Jadi ini sudah refinish. Sudah saya poles. Meskipun saya poles nggak akan bisa cring karena ini finishingnya tampaknya finish clear doff atau clear matte, jadi memang nggak glossy pilihan dari pemilik sebelumnya ya. Seperti ini side-nya, seperti ini back-nya, seperti ini. Ketahuan ketika sudah saya poles. Nah ini ada sedikit perbaikan ya, tapi ini kulit luarnya. Jadi kalau yang back side-nya ini kan beberapa lapis ya. Ini yang lapis luarnya tampaknya kayak kroak gitu loh. Mungkin ada bocel-bocel terus dirapikan terus diganti. Rapi sekali ya kerjanya. Ini kalau nggak saya pules nggak akan ketahuan ya. Saya benar-benar nggak tahu kalau ini seperti ini. Tapi ini luar biasa pengerjaannya. Oke. Saya nggak keberatan karena ini FG 150 ini kita nggak bisa beli baru ya. Jadi jangan terlalu rewel. Ini ya mahoganinya luar biasa ya. Backside-nya mahogani, neck-nya mahogani. Luar biasa sekali ya. Gitar-gitar zaman dulu itu ya. Oke. Neck-nya seperti ini. Neck-nya enggak kelihatan ya ini ya. Oke, enggak ada patah ini. Cuman ya memang gitarnya lama sekali jadinya jelek. Kalau dari website ya, kebanyakan kalau yang logonya Garpu Tala seperti ini, Garpu Tala Yamaha ini tahun 69. Kemarin saya bilang usianya 44 loh, Bang. Lah wong 69 ke 2023 itu 54 ya, bukan 44 tahun ya. Oke. Jadi prediksinya gitar ini adalah 54 tahun. Seperti ini transfer covernya, ini sudah saya buka, saya putar sedikit. Cuman saya agak khawatir ya. Karena kan mesti kalau gitar lama itu ada kretek-kreteknya. Saya agak khawatir, sudah saya maksimalkan sebisanya. Enggak saya putar terlalu banyak ya. Mungkin necknya ini enggak benar-benar super flat, tapi sudah sangat oke ya. Meskipun ini actionnya nanti kita cek ya. Terus untuk ini ya, fingerboardnya yang di finishing clear doff juga sama pemilik sebelumnya, ini sudah saya kerok. Feelnya enggak enak ya kalau ada finishingnya ya. Enggak bisa, malah nyantol-nyantol gitu loh. Jadi nggak enak. Jadi lebih baik fingerboard itu ya kayu seperti ini, nggak, jangan di finishing. Lain ceritanya kalau gitar listrik dan orangnya biasa pakai gitar listrik ya. Tapi kalau saya nggak biasa untuk pakai gitar listrik yang di finishing polyuretan atau apa ya, resin atau seperti apa ya, nggak enak bagi saya ya. Jadi saya lebih memilih untuk kayu asli seperti ini. Untuk fretnya ini nggak saya poles mirror finish karena ini fretnya jelek ya, maksudnya nggak benar-benar smooth. Ini ada grutal-grutalnya, pengerjaannya mungkin ya sudah, mungkin awalnya bagus ya ketika di refret, cuman mungkin karena sudah sangat lama ya balik lagi jadi nggak karuan. Sampai fret 11 ini dugaan saya sudah refret, 12 ke atas ini
masih original. Ini sudah saya cek untuk basingnya, saya benerin tadi di fret 6, 1, 2, 3, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, terus di fret 9, 9, 9, 10, fret 10, fret 13, 14, ini yang sudah saya perbaiki ya. Tadinya keletakan saya cek rockingnya, rocking saya leveling, lalu saya pasang string senarnya. Ini ada bassingnya, tapi sekarang sudah nggak bassing karena sudah saya kerjakan. Oke, kita cek bassingnya ya. Pakai senar andalan Orpi 1047. Kalau kalian dengarkan suaranya ya, ini seperti suaranya FG 150, ini nggak terlalu cering ya. Jadi treble-nya nggak terlalu tinggi. Seperti ibaratnya kalau gitar itu, gitar elektrik itu tone-nya rendah. Jadi nggak ada, nggak ngecering. Efeknya apa? Intonasinya, intonasi, nadanya sangat jelas. Seperti mirip-mirip gitar klasik gitu loh. Jadi suara nadanya itu lebih jelas daripada yang ngencring-ngencring gitu. Kalau kalian nggak ngerti lagi, gambaran saya adalah ini seperti kalau dipasang senar elixir. Elixir Phosphor Bronze itu kan nggak terlalu cring ya. Tapi nadanya sangat clear ya, jelas itu nada apa gitu. Padahal ini yang saya pasang adalah Orbit 25.000. Jadi seperti itu gambarannya FG 150 ya. Kita cek sound dulu ya. Seperti itu ya, actionnya saya nggak dapat terlalu ceper. Saya dapatnya 2,5 di senar 12, senar fret 12, senar 6, 2,25 di senar 1 fret 12. Untuk fret satunya relatif semuanya 0,5, ini sudah saya cek ya. Kurang lebih lah, kurang tipis, lebih sedikit, sangat sedikit lebihnya, jadi masih sangat. Dan ini waktu saya mau untuk setting nutnya, saya harus sangat berhati-hati karena ini fretnya sendiri kan nggak terlalu rata ya. Saya khawatir kalau nanti saya setting, saya papasin nutnya ini malah nggak karuan ya. Karena kita nggak tahu apakah fretnya ini benar-benar ngikutin radius fingerboardnya nggak, karena ini kurang bagus ya kondisinya. Jadi rata, cuman ada brutalnya sedikit. Jadi saya sangat ragu-ragu untuk mengeset nutnya. Tapi ini sudah sangat enak ya bagi saya. Meskipun 2,5 di sini, tapi ini tidak sakit sekali. Oke, enak sekali. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin tahu suaranya FG150 Nippon Gaki seperti ini, saya pasang senar Orbit 25.000. Saya poles fretnya secukupnya, clean up fingerboard dan clean up total body seperti ini. Untuk tuning packnya ini, tuning mesinnya nggak original ini ya. Kalau ada yang lebih baik sebenarnya bisa dibelikan 150.000 di online shop. Itu open gear yang lebih bagus ya. Modelnya benar-benar vintage gitu. Oke, seperti ini ya. Coba kalian kasih cerita ya, kasih komentar di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang FG 150 ini? Kalau kalian pernah punya atau kalian dengarkan dari YouTube, ini seperti apa? Oke, terima kasih.